Pemirsa, setelah KPUD Gorontalo mengumumkan resmi penetapan pasangan calon wali kota Gorontalo, seorang anggota KPU, Aroma Bobihu, secara mendadak mengundurkan diri dari keanggotaan KPU. Saya Aroma Bobihu, sarjana hukum. Saya menyerahkan juga pernyataan saya mengundurkan diri sebagai anggota KPU Kota Gorontalo. Saya harap saya ingin maaf. Ya, ini merupakan pernyataan pengunduran diri anggota KPU Aroman Bobihu yang disampaikan secara tiba-tiba. Padahal Ketua KPU memberikan keterangan resmi di hadapan wartawan terkait pasangan calon wali kota yang lolos verifikasi KPU. Aroman Bobihu langsung meninggalkan ruang konferensi pers, sementara anggota KPU tampak kaget dengan keputusannya. Tidak jelas latar belakang pengunduran diri ini, Aroman sendiri langsung meninggalkan kantor KPU Kota Gorontalo dengan mobilnya dan menolak memberikan keterangan kepada wartawan. Ketua KPU Rizal Adam sendiri mengaku kaget dengan pengunduran diri anggotanya, namun memastikan akan tetap menjalankan tahapan pemilihan wali kota dengan baik dan tetap berharap Aroman Bobihu menarik kembali keputusan pengunduran dirinya. Hingga kini polisi terus berjaga-jaga di kantor KPU pasca unjuk rasa ratusan massa dari warga dan mahasiswa yang berujung kericuhan.